Halo sobat. Video kali ini adalah video tentang test drive ya. Sebenarnya test drive-nya sudah dilakukan, jadi saya hanya mereview aja. Oke, sebelumnya mohon dibantu ya untuk membangun channel ini dengan subscribe. Oke, di sini juga saya akan membahas tentang masalah yang dialami oleh pengendara motor Lexi, yaitu kakinya jinjit ya, khususnya untuk tinggi kurang dari 170 cm. Adapun cara untuk mengatasinya yaitu dengan mengubah posisi duduk saat motor berhenti ya, baik itu ke kiri atau ke kanan, biar kaki menapak. Itu cara termudah tanpa mengeluarkan biaya apapun ya. Oke, selanjutnya juga bisa memapas jok ya. Tentunya ini harus ke tukang jok ya, biar lebih rendah. Bisa juga dicoba cara untuk merendahkan shockbreaker depan ya, biar lebih hemat. Tetapi kalau masih kurang pendek, mungkin bagi sobat yang ingin memodifikasi dengan mengganti ban, nah saat inilah saatnya untuk mengganti ban yang profilnya lebih rendah ya. Nanti bisa ditanyakan di toko ban ya, biar profil ban yang lebih rendah mungkin 1 atau 2 cm. Itu akan memudahkan ya dalam mengendarai Lexi ya, bagi sobat yang tingginya kurang dari 170 cm. Oke, langsung saja di sini. Meskipun test drive-nya ntar videonya, saya membahas bagaimana kesan saya test drive Yamaha Lexi ini. Kesannya tidak terduga ya, bahwa power dari motor ini hampir setara dengan Yamaha NMAX ya. Meskipun CC-nya hanya 125 cc, tapi katanya ini adalah downgrade dari mesin NMAX yang 155 cc. Mengendarainya stabil, 11-12 NMAX ya. Meskipun ya power mungkin kalah sedikit dari NMAX ya, saat akselerasi terutama ya. Untuk kenyamanan kaki juga nyaman ya, ada sedikit tonjolan untuk selonjoran ya, meskipun tidak seperti NMAX ya. Overall Lexi recommended lah. Oke, terima kasih sobat sudah berkunjung. Silahkan like, comment, dan subscribe ya.